Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta sinetron, terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada, yang tentunya berjumpa lagi bersama dengan Cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya kali ini semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan. Nah sahabat Mimin, yang dimana di episode kali ini kita pun mengetahui jika Kinan belum mengetahui bahwa semua itu sudah terjadi kepada dirinya, yaitu pernikahan antara dirinya dan juga Abimana. Namun kali ini Abimana masih tetap berjuang untuk mendapatkan kembalinya ingatan dari Kinanti ini. Nah sahabat Mimin, yang dimana nantinya Abimana akan berjuang ya untuk ingatan Kinan agar secepatnya pulih dan juga sehat seperti biasanya. Namun tetap saja kali ini Kinan yang tidak mengenali suaminya, bahkan tidak sama sekali mengenali ataupun mengingat pernikahannya bersama dengan Abi. Abi pun akan merasa sangat sedih dan juga sangat kecewa dengan semua ini. Namun dia pun tidak bisa berbuat apa-apa karena itu semua adalah kesalahannya yang tak pernah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kinanti. Dan kali ini perjuangan Abimana untuk bisa kembali bersama dengan Kinan sangatlah begitu berat ya guys, dikarenakan Kinan tidak mengingat dirinya bahkan Nayaka. Yang tentunya di mana Abimana pun nantinya akan sangat mengejar cinta dari Kinanti. Kebalikannya pada waktu dulu ya guys, Kinan yang selalu sabar dan tetap setia menemani Abimana yang sikapnya terlalu galak kepada dirinya. Namun saat ini tentu saja Abimana yang sebaliknya akan mengejar cinta dari Kinanti dan mencoba untuk memulihkan ingatan dari Kinanti. Dengan berbagai cara akan dia lakukan. Nah sahabat Mimin, akankah perjuangan Abimana nantinya akan berhasil ya? Yang tentunya perjuangan ini akan membuahkan hasil dengan kesabaran yang cukup ekstra dari Abimana dan tentunya dukungan-dukungan dari keluarga terdekatnya. Dan apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang setiap hari hanya di Antv. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.